Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu, dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas seekor ulat kaki seribu. Dan ini dibahas cara membasminya. Kali ini saya ditemani oleh teman kita yang baru, yaitu Mas Joko. Piye kabarnya Mas Joko? Api-api Mas. Piye ya, aku disuruh apa lagi ini? Saya diundang datang ke sini. Katanya disuruh bantu apa? Bersihkan sawah ya. Katanya banyak ulat kaki seribunya. Iya, Mas, sampean tak suruh tak undang datang sini tak. Itu loh, tak suruh bantu bersihin ulat-ulat kaki seribu itu loh, banyak banget di sawah itu. Nanti sampean ditemani sama Mas Karyo, tapi orangnya belum datang. Nanti kalau sampean ketemu Mas Karyo, ngomongnya agak keras ya, soalnya orangnya agak budek. Oh, Mas Karyo itu orangnya budek ya? Pendengarannya terganggu. Berarti kalau saya ketemu nanti bicaranya agak keras. Oh gitu dah. Ya udah, kalau gitu saya berangkat dulu ya, tak tunggu di sawah saja. Ya udah Mas Joko, anu hati-hati kalau berangkat. Iya Mas. Paling juga ntar Mas Karyo juga datang ini. Sudah jam segini biasanya orangnya sudah datang. Ya udah Ndoro Gusti, aku tak berangkat dulu ya. Iya Mas Joko, hati-hati ya. Mana Mas Karyo ini? Jam segini biasanya sudah datang ini kok sampai jam segini kok belum nyampe ini. Oh itu orangnya itu. Halo Ndoro Gusti. Piye, anu katanya dikasih temannya saya untuk anu bersih-bersih sawah itu. Mana orangnya? Waduh Mas Karyo, jam segini kok baru datang. Dari tadi loh sampean ditunggu Mas Joko anu di sini. Orangnya ya sudah berangkat duluan. Saman kalau gitu anu berangkat saja sekarang. Tapi kalau ketemu Mas Joko bicaranya agak keras. Soalnya orangnya pendengarannya agak terganggu. Agak budek sedikit. Yang keras ya kalau bicara. Ya sudah kalau begitu saya berangkat dulu. Nanti kalau saya ketemu Mas Joko berarti dipanggil agak keras toh, bicaranya agak keras ya. Iya, manggilnya agak keras sedikit soalnya orangnya pendengarannya terganggu. Saya sudah cepat berangkat, anu saya mau bahas ulat kaki seribu ini dulu. Untuk apa namanya, cara tips-tips membasminya. Ya sudah Ndoro Gusti, saya berangkat. Ya wes, hati-hati Mas Karyo. Nek ketemu ya, jangan lupa, agak keras. Aku tak bahas ini, mitos dulu. Mitos. Cara mengatasi ulat kaki seribu. Ben tak kerjain orang dua ini biar berantem di sawah ini. Ulat kaki seribu adalah salah satu hama menjijikkan yang sering kali datang ke rumah. Meskipun hewan ini bukanlah hama yang berbahaya bagi manusia, namun tetap saja membuat banyak orang takut. Apalagi jika dilihat dari bentuknya. Sekilas tampak sangat mirip dengan kelabang yang berbahaya. Hewan kaki seribu adalah salah satu hewan kebun yang sering mampir ke rumah kita. Meskipun hewan ini bukanlah hama yang berbahaya bagi manusia, namun tetap saja membuat banyak orang takut. Apalagi jika dilihat dari bentuknya, sekilas tampak sangat mirip dengan kelabang yang berbahaya. Tak heran bila kehadirannya di lingkungan rumah terasa sangat mengganggu dan meresahkan. Kalau kamu sudah merasa sangat resah dengan keberadaan kaki seribu, segera lakukan tindakan yang tepat untuk mengusirnya. Dan berikut ini cara membasmi kaki seribu yang bisa kamu praktekkan dengan mudah dan hasilnya pasti manjur. Yang pertama, gunakan minyak essential oil. Yang kedua, gunakan karbol. Yang ketiga, gunakan furadan. Yang keempat, gunakan kapur semut atau kapur ajaib. Yang kelima, bersihkan kebun dan selokan secara rutin.
Oke, itulah tadi 5 cara mengatasi ulat kaki seribu. Sekarang waktunya nonton Mas Joko sama Mas Karyo. Gimana ini? Pasti berantem ini di sawah ini. Loh, itu kayaknya Mas Joko itu duduk-duduk itu. Ya, tak parahnya. Halo Mas Joko. Katanya disuruh bantu di sawah. Halo juga. Sampean Mas Karya ya. Saya disuruh bantu di sawah. Dari tadi sudah saya tunggu kok belum datang. Iya, tadi saya sarapan dulu supaya ada tenaga untuk bekerja di sawah. Tadi saya ketemu Mas Gusti, katanya disuruh bantu jenengan di sawah, membersihkan sawah. Kalau bicara jangan keras-keras. Saya tidak budek. Pelan-pelan saja, telinga saya sakit. Saya juga tidak budek. Kata dorong Gusti jenengan budek. Ma, yang benar tuh yang mana? Telinga saya juga sakit. Kalau begitu kita dikerjain sama Ndoro Gusti. Gimana orang itu? Gak bertanggung jawab, orang tua kok dikerjain. Ya sudah, kalau begitu kita pulang saja. Biarkan saja sawahnya kotor. Kalau dibersihkan sendiri sama Ndoro Gusti. Kita pulang saja. Iya, ngomongnya biasa saja. Itu, lihat itu Mas Karyo sama Mas Joko itu eyel-eyelan itu. Biarin tak kerjain ya. Sudah, ini bahasnya sudah. Ngerjain Mas Joko sama Mas Karyo sudah. Ya sudah teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan matur nuwun. Terima kasih.